Baik, sebagai penutup dalam informasi di Metro News hari ini, kami akan hadirkan informasi dari kelompok seniman di Gunung Kidul yang melakukan pameran dan pertunjukan seni di Studio Alam Terbuka. Informasi lainnya bisa Anda simak kembali, pemirsa, di kanal YouTube kami, Metro TV Jateng dan DIY. Akhir kata, mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Novan Rosa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa, pandemi belum usai dan patuhi selalu protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Kelompok seniman ing Gunung Kidul Ngayogyakarta gelar kegiatan pameran lan pagelaran seni sesarengan kalian pelonggaran kegiatan masyarakat ing mongso PPKM level kali. Istimewanipun pameran seni menika dipun gelar ing alam terbuka kanthi tujuan kangge ngempalaken seni marang alam lan nyektetaken seni dateng masyarakat. Pameran lan pagelaran seni menika dipun lampahaken ing resto lan studio alam Ulen Pari, Dusun Beji, Kapanewon Patuk, Gunung Kidul, Ngayogyakarta. Pinten-pinten karya seni dipun tampilaken antawisipun musik, pantomim, lukis, ngantos seni instalasi. Pameran ngires pagelaran seni menika ngajak minat masyarakat kangge mirsani amargi papanipun ingkang boten limrah inggih menika wonten alam. Penyelenggara acara Avasis Tananta matur kelompok seniman Gunung Kidul sengojo ngemas acara menika benten saking limrahipun ingkang dipun gelar seni utawi gedung pertunjukan kanthi alasan badhe nyaketaken seni dateng masyarakat. Kanthi mendhet papan alam bebas, masyarakat saged sumerep karya-karya seni ingkang dipun tampilaken kanthi santai sinambi nikmati kawontenan alam ingkang isis. Wasis ugi nambahaken pinten-pinten jinising kesenian ugi dipun libataken ing acara menika ingkang dipun mangertosi menawi seni menapa mawon boten wonten sekat kangge dipun tampilaken sareng-sareng. Bisa dibilang ini alternatif space ya. Ketika biasanya kesenian hadir di dalam sebuah galeri, di gedung-gedung pertunjukan gitu, ini membuat wacana yang lain sebenarnya, bagaimana seni merespon alam dan merespon publik. Kita sengaja menggelar di sini agar tempat ini menjadi hidup, karena saya pribadi memaknai tempat ini ada unsur seninya dan bagaimana kita mendekatkan seni ke publik. Hampir tidak ada jarak antara bentuk yang kita sajikan dengan audiens agar kita bisa benar-benar ngeblend dengan masyarakat. Pinten-pinten karya seni menika badhe dipun pajang ing studio alam Ulen Pari ngantos tunggal sasi dateng mengajeng. Saking Gunung Kidul, Ngayogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV.